Mana? Seberang. Ini, rumah ini. Rumah ini gede itu. Iya. Itu punya siapa, Pak? Ini kan perumahan. Oh, perumahan. Iya. Oh. Iya itu, guys. Dulunya kayak begini nih. Apa tuh? 70-an, 80-an. Kayak gimana? Kayak begini. Oh, air begini aja? Iya, di bendung. Jadi ini bendungan lagi? Bekas bendungannya tuh. Udah diuruk jadi rumah. Oh, itu. Oh, tadi enggak ada berarti itu, urukan semua. Cuma kayak begini. Oh. Sebelah sini belum disekat begini. Oh, belum ada apa? Pembatas ini? Wah. Ini jadi pemecah ombak ya? Iya. Oh, pemecah ombak. Kapan di ini bangun, Pak? 90 berapa ya? Ada 95? Kurang lebih. Kurang lebih. Nah, ini ikan apa nih, Pak? Oh, biasanya yang dapat nih. Kalau tahun akap. 70-80-an saya mancing kuro. Apa? Ikan kuro, ikan kuro. Senangi. Oh, senangin? Kok tahu, Pak? Ya, mana? Banyak? Tempat-tempat. Oh, kok kau tahu? Kok kau tahu ikan senangin? Iya. Masih ada? Hah? Ini joran-joran ini. Ada ikannya situ? Nggak dapat belum? Umpan. Oh, ini umpan. Oh, umpan. Umpannya itu. Ini udang ya, kau ya? Udang. Dari jam berapa kok mancing? Dari sini. Jam 1. Jam 1 siang. Oh, enggak dari pagi berarti? Kalau pagi jarang lah. Ini reel saya nih tahun 77, 75. Ini reel ini? 75, ini 77 saya beli. Ini 77, ini 75. Masih awet kok ya? Hah? Masih awet. Mereknya apa nih kok? Daiwa. Daiwa? Oh, Daiwa. Cuma tinggal dua. Kalau ini dapat ikan apa nih? Senangin sih. Enggak. Kalau ini saya ngoncer ini kakap. Kakap? Iya. Ikan senangi itu ikan kuro kalau di sini. Kuro. Enak kok, saya suka kok. Hah? Saya suka. Tebal. Hah? Tebal dibikin ikan asin enak gitu. Iya. Oh, dibikin ikan asin? Oh, saya dulu tuh dibikin... Ya, goreng aja sih. Itu waktu saya kecil tuh, saya tuh gini kok ya. Dulu nenek saya ngomongnya senangi. Iya. Nah, iya. Kalau orang sini nggak tahu. Maksudnya, kalau di apa? Kalau di pasar-pasar tuh saya nanya kan, ikan senangi ada nggak? Apaan tuh ikan? Gitu kok. Iya, kuro. Kok pada nggak tahu sih? Oh, di sini ngomongnya kuro. Iya. Oh, ikan kuro. Biasanya daeng yang sebutnya senangi. Daeng? Iya. Saya orang-orang juga. Makassar gitu? Iya. Kalau kamu dari Makassar? Enggak, saya orang sini. Oh, sini asli? Tapi sering bergaul sama nelayan jadi... Ini orang Makassar semua ya? Dulu di sini nih. Hah? Perahu pasir tuh masuk ke sini, belum ada gini-ginian nih. Belum, maksudnya buat nguruk itu? Entah dia buat apa, jual apa. Pasir? Nambang di mana saya nggak tahu. Oh. Nah, saya suka ikut itu. Ikut perahu mereka mancing. Ikut, pokoknya ikut aja. Berarti ke tengah kok? Iya, ke depan sini aja. Kalau tengah situ apa dapetnya kok? Ya, ikan itu. Yang kuro itu? Iya, ikan kuro. Kalau ikan gini kok ada jam-jamnya loh? Misalnya jam sekian-sekian apa baru dia ini gitu enggak? Ada. Ada jamnya? Ya, ada gini hari kayak kakap. Ini kakap nih sekarang? Ini kok, kalau pasang. Ini nutupin nggak ya? Tutup bentar. Nanti? Jam 10. Jam 10 malam? Oh, berarti ini nggak bisa lewat ini? Ini aja udah susah kita lewat. Kalau oh, iya. Malam itu takut kepleset. Nah, berarti yang boleh ngebrang. Biasanya di situ. Di mana kok? Di ujung. Ujung sana? Kenapa dia nggak sampai sini kok nutup? Ini kan bekas patah. Patah? Tadinya patah ombak ya, gara-gara ombak? Iya. Oh, di belah depan itu banyak patahan ini. Oh, tadinya udah bagus aja gitu? Awalnya bagus. Awalnya bagus. Ini juga nanti. Mancur lagi. Lagi. Oh, 20 tahun deh. Ini apa Ahok? Maksudnya? Bukan. Oh, bukan. Ahok apa itu tuh ada apa sih? Hah? Ahok apa sih itu tuh? Bangun begini. Kalau ini bukan berarti Ancol emang. Ikan kuro, ya benar ikan senangin tuh. Tiga belas tahun loh.
Berarti sampai sekarang. Tapi kalau kokonya hobi atau apa kok? Maksudnya mau dijual lagi atau gimana? Bisa. Pokoknya hobi lah intinya. Bahkan gak doyan ikan. Hah? Serius kok? Serius. Doyannya ayam. Daging. Daging gak doyan ikan. Ayam doang? Bebek. Hah? Daging bebek. Bebek juga? Ombaknya guys tuh, wah. Sudah tengah-tengah nih, mau pasang nih, udah pasang sih. Terus ikan begini kok nanti apa? Dijual apa dikasih orang aja? Sudah dapat gitu kan? Dapat ya kali istri. Dia masak di rumah gitu. Oh. Jadi kok ada usaha nih? Maksudnya usaha sendiri gitu? Usaha toko gitu, buat toko? Oh enggak, saya dagang mie ayam. Di mana? Di Jalan Lauce. Lauce? Iya, depannya Masjid Lauce. Mie ayam? Iya. Dari jam berapa kok? Startnya? 7 pagi sampai? Rencana sampai jam 11 malam. Tapi sekarang buka apa tutup? Masih buka. Oh, yang jaga karyawan? Oh, boleh juga coba tuh. Kebetulan gini kok, saya YouTube juga. Ini makanan juga, maksudnya nyoba-nyobain makanan, makan gitu. Nanti ketik aja Muhammad Abdul Ahoy, data saya keluar semua. Apa tuh? Oh, Google. Nah, berarti kok ini udah pas banget nih, emang bener-bener. Apa Muhammad apa kok? Muhammad Abdul Ahoy. Ahoy. Ya. Oke, kok siap kok. Google nanti saya langsung saya cari kok ini kok. Tenang, tenang coba kok. Nah, ini kita langsung aja lihat ini. Bisa. Keluar semua data saya. Mau dibaca berita apa dia keluar. Berikut mie ayam. Ahoy menjadi mualaf setelah mengalami mimpi aneh. Nah, mimpi apa nih kok? Al-Quran. Jadi kok ceritanya dulu apa? Kuda. Saya Konghucu. Dibilang Konghucu bukan, dibilang Buddha bukan. Pokoknya jadi, dulu enggak ada lah intinya. Malas enggak makan. Hah? Malas enggak makan. Oh gitu. Jadi mesti kerja. Oh. Kalau ada Tuhan kan saya enggak kerja. Iya. Oh gitu. Nah, terus mulai pencerahannya kapan kok? Mulai kok mimpi-mimpi itu. Tahun 97. Langsung tiba-tiba mimpi. Sorry kok, istri koko muslim atau belum kenal agama. Oh, sama-sama. Saya profesional bunyiin korek api ini. Korek api Dupont. Sendupong. Heeh. Oh iya. Dupont tuh. Wah, mantep nih. Yang bisa bunyiin ini cuma saya doang.